Hasil blog saya tentang semarak pemilu dalam pesta demokrasi tahun 2024. Saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya tentang proses pemilu. Bagaimana proses pemilihan dari mulai pendaftaran sampai mencelupkan jari ke tinta? Pertama-tama kita mengumpulkan kertas, daftar nama, lalu kita dipanggil untuk tanda tangan. Lalu kita menunggu lagi dipanggil untuk antrian selanjutnya. Habis itu dikasih kertas 5. Terus kita memasuki kotak suara, lalu kita mencoblos. Habis itu, kalau udah selesai, kita mencelupkan jari kelingking ke tinta ungu untuk bukti bahwa kita sudah mencoblos. Sudah. Ada kendala apa pas mencoblos? Sejauh ini nggak ada sih, cuma ngantrinya lama terus panas-panas aja udah. Harapan untuk pemilu tahun ini apa? Harapannya semoga pemimpin kali ini siapapun yang menang biar bisa buat Indonesia lebih maju, lebih kuat, lebih baik dari sebelumnya sih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.